Masjid. Masjid ni satu hal juga. Masjid ni macam ni lah mudah. Bila kita sebut masjid, ingat tak? Kalau kita baca ayat kursi, dia ada satu fenomena. Fenomena ayat kursi ialah Allah ini tidak tidur dan tidak, Allah tak tidur dan tidak mengantuk. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Fenomena Allah tak tidur dan Allah tak mengantuk. Sepatutnya representation dia, rumah dia pun jadi lagu tu, tak tidur dan tak mengantuk. Sebagaimana zaman awal-awal dulu. Yang jadi masalah lah ni, rumah dia ditidurkan ke? Rumah dia jadi tak tidur, tak mengantuk. Habis kuliah lepas ni, semayang isyak, apa jadi? Kita mula menidurkan masjid. Kita mula menidurkan rumah Allah. Bila dia bangun balik? Nanti nak azan subuh. Contohlah ni, kadang-kadang ada orang tak bergaduh dengan bini pukul 2 pagi. Dia balik kelak dandut, bergaduh dengan bini, bini duk mengepek lah, kelatan panggil, ke sini panggil apa? Lebih kurang lah, mengepek-merepek. Dia pun jadi insaf, aku ni nak cari ketenangan lah, balik rumah bini merepek, aku nak pergilah solat taubat ke tahajud ke mana-mana masjid. Dia pun start kereta pukul 2. Agak-agak masjid mana buka? Agak-agak masjid mana buka masa tu? Dia ni betul-betul nak sembahyang ni. Lalu kok tu, tutup. Kok ni tutup, kok ni tutup. Kalau lah tengok cahaya lampu, kok-kok ada orang, dia pun try nak pintai. Bukan nak mencuri pun. Nak tengok kok-kok ada orang, boleh tumpang masuk. Waktu tu kalau ada orang lain lalu, tengok dia duduk lagu ni, apa jadi? Orang kan anggap mencuri, orang kan anggap dia cuba buat benda salah. Hak inilah sebenarnya yang menjadi kepayahan kepada pengurusan masjid. Antara mempertimbangkan aset-aset berharga masjid dengan bagi laluan kepada mereka-mereka yang nak buat iktikaf. Hak mana lebih besar? Kebaikan dan mudarat. Memang boleh kita nak buka orang-orang nak iktikaf. Tapi aset masjid lagu mana? Takut buka 2 malam, TV 2 tak ada. Buka 2 malam, tabung masjid tak tahu ke mana. Perbezaan dia apa? Kalau kita melihat rumah ibadat selain daripada rumah ibadat orang Islam, mereka ada guard, mereka ada jaga. Ini saya boleh tengok berlaku di Penang. Sebab kenapa mereka boleh imarahkan 24 jam? Dan kita selalu tanya, kuil kamu ke, gereja kamu ke, church kamu ke, kalau mari ramai-ramai, ada selipar hilang tak? Dia kata jarang selipar nak hilang, orang tak curi selipar. Kalau masjid kita hilang tak selipar? Hilang tak masjid kita? Masalahnya masjid kita jadi hilang selipar. Patut mereka lah lebih hilang. Contoh hari raya terutama tak? Kita mari selipar RM3, kadang-kadang balik selipar harga RM30. Kadang-kadang tak? Pakai kasut harga RM30, balik kasut harga RM300. Padahal kawan tu tadi duduk semayang sebelah kita. Hak bedai, hak sapu tadi duduk Allahu Akbar sebelah kita. Tengok-tengok dia yang bedai kasut kita. Itu yang jadi masalah. Bila tak tidur, inilah yang jadi masalah ni. Antara pertimbangan kehilangan aset masjid dengan laluan iktikaf. Iktikaf pun satu hal. Kita melebihkan iktikaf ritual berbanding iktikaf aktual. Iktikaf ada dua. Satu iktikaf ritual, satu iktikaf aktual. Iktikaf ritual selalu kita buat. Masuk solat tahiyatul masjid, masuk solat sunat, masuk baca Quran, masuk berzikir, masuk berwirid. Tu ritual. Tapi ibadah aktual jarang orang buat dan dia payah nak berlaku masjid cantik besar-besar. Biasa masjid kita dulu-dulu di kampung. Apa dia? Masuk macam ni. Kadang-kadang kita ambil Quran dari sudut ritual. Kita baca Quran dah habis 2 juzuk. Tapi taik lipah 2 kilo sebelah, tak ada siapa pun ambil tahu. Baca Quran dah 2 juzuk, taik lipah ada, taik cicak ada, takapet, tak ada siapa pun ambil tahu. Ikut dia duduk situ lah, janji aku baca Quran, habis 2 juzuk. Tengok ada taik lipah, tengok ada taik cicak, tengok ada air tumpah. Tapi kita tak ambil tahu pun.
Sebab kita lebihkan iktikaf ritual. Aktual tak ada. Kadang-kadang berzikir. Kita pun masuk. Berapa Rahman? Eh ustaz, sekat ni 30 ribu dah ni. Subhanallah 30 ribu. Cubahan lengguk atas, lengguk atas. Penuh sarang labah-labah. Tak ada siapa ambil tahu pun. 30 ribu boleh sarang labah-labah. Tak ada siapa ambil tahu. Sebab itulah falsafah masjid perlu di reconstruction dengan tawaf. Ini yang kita nak pada ahli-ahli masjid, pada anak-anak Korea, konsep tawaf ni. Sebelum masuk masjid, tawaf pertama, tengok mana-mana ada paik-paik dan kepala yang tercabut. Tawaf yang kedua, tengok dinding-dinding mana hak tak cat, dinding-dinding mana hak retak. Tawaf kali ketiga, tengok siling mana hak tak ada lubang, siling mana hak ada lubang. Tawaf kali keempat, bol lampu mana hak nyala, bol lampu mana hak tak nyala. Tawaf kali kelima, rak-rak kasut mana hak patah, rak-rak kasut hak tak susun. Tawaf kali keenam, hak mana jamban hak bersih, mana jamban tak bersih. Contoh. Siapa buat? Siapa buat?